Berikut ini cara mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Di sini langsung saja teman-teman masuk di bagian pengaturan. Lalu di sini agar lebih cepat kalian langsung aja tulis di bagian pencarian ini. Kalian tulis nomor versi ya. Nah, kalian tulis seperti ini, nomor versi. Lalu kalian klik. Nah, di sini teman-teman langsung aja klik di bagian nomor versi ini sekitar 7 atau 8 kali secara cepat. Nah, kemudian apabila kalian menggunakan kunci layar, silakan masukkan kunci layar kalian. Nah, mode pengembang telah diaktifkan. Itu artinya opsi pengembang atau opsi developernya sudah diaktifkan. Sekarang kita keluar. Lalu di bagian pengaturan, kalian gulir paling bawah. Nah, ini dia pilihan pengembang ya. Nah, ini sudah aktif. Kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian teman-teman bisa gunakan fitur-fitur ataupun menu yang ada di dalamnya yang mungkin kalian butuhkan. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Samsung. Semoga bermanfaat.